Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kegiatan seperti malam hari ini kita bakal milih sebiji kopi lagi ya. Sesuai request kalian, ini biji kopi dari mana bang? Ya, ini biji kopi dari Kas Dayo ya teman-teman ya. Oke, kita ambil dulu timbangannya ya. Sorry banget nih, lama banget ngupload video karena sibuk, mendadak sibuk. Oke, kita timbang dulu, kita geserkan dulu nih segini-segini ya. Oke, nggak nampak timbangannya coy. Oke, kita ini dulu, kita geserkan ini. Aduh, tak kesini dulu ya. Ya, ini ya taruh ya. Satu on aja. Mulai banyak sampai timbangannya menggoyang teman-teman ya. Belum ini. Kurang ini. Belum tuh ini. Ya, masih ada sisanya nih. Oke, ini udah. Itu on ya, kita taruh sini dulu ya sisanya. Ini kerasa udah ya teman-teman. Oke, kita langsung aja kita ginikan. Memang ya kalau ngupload video itu aku udah jarang kali ya teman-teman ya, karena ngeliat sibuknya teman-teman ya. Kita pilih sampelnya. Ini masuk nih. Seperti ini. Masuk juga teman-teman ya, seperti ini. Masuk juga teman-teman yang nggak ada kata-kata apa lagi, masuk juga sampah-sampahnya pokok masuk atasnya, kita tes ya teman-teman ya. Kita tes. Oke, tambahan tambah dulu ya teman-teman. Kopi putih masuk juga. Kopi putih juga masuk. Aku karena nggak upload video itu karena apa itu, karena apa namanya, karena aku sibuk banyak kerjaan teman-teman ya, sorry banget ya. Ini sangat banyak kali apa nih ya terase sampah itu, bahasa kopinya terase teman-teman ya, terase itu pun bisa menghasilkan duit juga teman-teman ya. Oke, di sini kita bakal nyaris lagi nyari saya teman ya. Sorry banget suaraku kurang apa, kurang jelas teman-teman ya, kurang jelas banget, sorry banget. Ini kopi Takengon ya, beda juga dengan kopi Bandung teman-teman ya. Kopi Bandung sangat beda dengan kopi Gayo teman-teman ya. Sangat banyak sekali ya sampah teman-teman ya, lihat di sangat banyak sekali sampah ya teman-teman. Kita cek lagi terus sampai tuntas teman-teman ya. Memang kita ngecek ini malam-malam ya, kalau udah pagi siang itu jemur kopi ya teman-teman ya, ada kesempatan buat ngecek kayak gini lagi teman-teman ya. Oke, ini kita pilih dulu ya teman-teman ya, seperti biasa ya. Ini durasi nggak lama ya teman-teman, karena HP saya kentang teman-teman ya, kentang banget, sekentang-kentangnya.
Ya kita ambil bersih bersih sampahnya. Kita harus kita ambil bersih sampahnya itu penting banget. Sangat penting banget itu. Masalah sampah itu sangat penting banget. Di sini udah cukup ya kan, usah ngeri kali kita ngambil kres-kresnya sampahnya teman-teman ya, supaya kita timbangnya tuh saya teman-teman ya, berapa lagi kita ambil dulu batu ini teman-teman ya, batu ini susah nampak teman-teman ya. Oke, batu ini teman-teman ya. Kita timbang dulu. Oh ini belum, ini udah 10 teman-teman ya, batu terasanya 10. Ini tasnya 10, pasti sampahnya itu kilonya 10 on ya teman-teman. Jadi begitulah kira-kira teman-teman. Jadi itu bagus ya, kalau tas 10-15 itu masih bagus teman-teman ya. Oke. Ini kalau kita tarik lagi ini ukuran 15 tas ya teman-teman ya. Ukuran 15 ya. Mungkin sampai sini aja ya kegiatan aku hari ini ya, karena udah malam banget ya. Ini aku mengurus juga, kerja juga teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.